isi bensin dulu lah. Di mana ya? Sini, sana aja deh. Petalet anjay. Pertama. Oke, jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue, Tony MP. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan. Buat teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe dulu ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, di malam hari ini kita nggak gue sendiri sih, ada banyak nih sama anak-anak motovlog Bogor. Kita semua mau OTW ke Cikarang cuy, menyelesaikan masalah yang kemarin tentang kasus penusukan cuy. Kenapa itu bapak? Mau bapak? Bang, duluan gak pak? Ayo masuk deh. Oke. Kita ramein nih cuy, ada berapa motor ya? Ada Pendel Bemo, ada Mas Elang, pastinya ada Jerul, di sini ada Anik juga, terus ada Andri MV, ada Lulu Motovlog, dan siapa namanya? Adnan, Adnan Shalala guys, asik. Sekarang kita ngisi bensin dulu ya guys ya. Teh, ngisi. Eh, bentar, 50 aja. Kenal dia enggak teh? Enggak kenal. Namanya Bemskuy. Namanya Bemskuy teh. Apa? Hah? Oh temen. Oh temennya cenah. Oh bukan. Bukan lu. Waduh baik. Makasih ya teh. Waduh baik. Enjoy. Nah, cuy, kita udah ngumpul nih cuy, habis ngisi bensin. Habis ini kita langsung berangkat perjalanan ke Cikarang cuy, ke tempatnya tim sempak. Kita bakal ketemu tim sempak dan tim rider nih cuy. Kita bakal ketemu tim sempak, tim rider, motovlog Bogor dan tim Kupro cuy. Ada 4 tim nih cuy. Kita bakal selesaiin masalah ini malam ini juga cuy. Anjay. Oke. Okay. Gimana keseruannya? Ikuti terus videonya guys. Dung. Ya ya. Oke cuy, seperti biasa kita lewat Cilengsi ya guys ya. Kita mau ke Cikarang, mau nyelesain masalah guys. Karena apa ya, udah capek guys, kita ribut mulu, nyari siapa pelakunya, siapa pelakunya. Dan tadi siang baru aja guys gua lihat kontennya si siapa namanya tuh dari tim rider, lupa gua tuh. Dia mengakui bahwa dia adalah pelakunya cuy. Gila, gua kaget banget, kenapa nggak ngaku dari dulu gitu loh, dari kemarin-kemarin kemana gitu loh. Giliran, oh kita lewat kiri nih, giliran udah mau penyelesaian malam ini malah baru ngaku. Kemarin-kemarin kemana aja, anjir anjir. Aja jalan Cileng sih pada berlubang anjay. Nah ini gua nggak tahu dari motovlog Bogor ini mau ketemu tim Kuproy dulu di Tambun atau langsung ke Cikarang ketemu tim sempak dan tim rider, gua juga nggak tahu ya. Tadi sih janjian awal kita ketemu sama tim Kuproy dulu ya, jadi kita berangkat bareng-bareng ke Cikarang teman-teman. Tadi pada saat berangkat itu motor Bemo trouble cuy, jadi kaliper depan motor si Bemsku itu copot teman-teman. Jadi kita agak kemalaman, nggak tahu nih bakal ketemu sama tim GoPro dulu atau enggak. Kamera berembun kayaknya. Tungguin dari tadi panas loh. Tungguin mana? Halo. Sampai. Prepare dulu. Oke cuy, kita sampai ketemu juga. Halo Mas Altaf. Sampai.
Nanda, alhamdulillah sehat mas. Dari tadi. Udah lumayan sih, 15 menit. 15 menit. Sini. Oke, siap. Tadi mau berangkat motor bemo trouble. Motor bemo. Iya. Kenapa? Kalipernya copot, kaliper rem depan. Oh, mini pala babinya copot. Enggak bisa ngerem dong. Iya, makanya tadi ke bengkel dulu agak lama. Pantesan. Iya, anjay. Terus tapi enggak bisa sekarang. Alhamdulillah, udah aman-aman. Bagus, pelan-pelan aja entar aku. Heeh. Oke, siap-siap. Ayo. Apa? Ayo, Om. Tony, Om. Ayo, Mas. Mana lagi ya? Udah ya? Tiga orang doang. Ini. Kak Salim, mana Kak Salim? Nah, oke, guys, sekarang kita udah sampai di mana nih? Sekarang gua enggak tahu ini di mana. Kita ketemu tim Cooper aja. Kita udah sampai nih, kita udah ngumpul. Dan ini pokoknya intinya gua mungkin banyak salah atau jika gua kemarin ya. Jadi gua dengan besar hati, ayah kedua dengan udah hati ya. Woi, enggak lah. Minta maaf ya, kirain mau bubar. Nah, gitu dong. Wih. Sip. Oke. Solid. Selamat ya. Udah berantemnya udah. Sekarang kita solid. Kita emosi harus diredam, harus diturunin lagi, harus diredam, nggak boleh gegabah. Anjay, sekarang nih ya langsung gas aja lah. Panjang ya, jadi okay. Kita langsung gas aja ya. Alhamdulillah dari si Anik sama si Nanda cuy udah maaf-maafan. Karena masalah kemarin itu yang berantem jadi sampai si Nanda dikeluarin dari tim Kuproy. Hah? Maafin. Suwe, kita nggak ada masalah apa-apa. Lang. Wih, Mas. Kita couple dong. Kita couple. Widih, ngeri banget. Nongging. Anjir. Oke deh, mungkin kita langsung ke Cikarang ya guys ya. Ketemu tim Kuproy, tim Kuproy lagi pak. Ketemu tim Sempak sama tim Rider. Oke. Kita safety riding guys, kita pakai jaket tebal. Karena malam-malam itu anginnya jahat. Alhamdulillah setelah kita ketemu sama tim Kuproy, Nanda sama si Anik udah beres cuy masalah, alhamdulillah ya. Karena ya emang masalah sepele juga sih, masalah emosi yang berujung ribut wae sih ya. Tapi sekarang alhamdulillah udah gini lagi cuy. Yoi. Enjoy. Bang, mau coklat dong. Wisset, gue meleleh banget ini. Dikasih ginian cuy. Nih tonggak ini. Set. Nan. Pak. Oke. Gini nih yang gue seru nih. Tim Kuproy dan tim Motovlog Bogor udah akur, udah solid lagi. Tinggal kita menyatukan dua tim cuy. Dari video yang sebelumnya gua lihat dari Maulana MV itu mengakui bahwa dia pelaku penusukan Lang MV. Sekarang kita temuin apakah dia memang benar pelakunya atau cuma gertakan-gertakan dia supaya dia terlihat hebat di media sosial, gua juga nggak tahu ya. Karena dalam video itu ya gua dikirimin sama netizen di DM, dikirimin video potongan bahwa dia mengakui kalau dia itu pelakunya coy. Ya, Elang juga udah memaafkan. Gua nggak tahu siapa pelakunya ya. Di sini Elang juga udah memaafkan siapa pelakunya, walaupun apa ya, dengan berat hati sebenarnya, karena
dari kejadian ini tuh 4 tim cuy, 4 tim itu ribut ge Black. 4 tim ribut. Gara-gara awalnya ya si Nanda ini, gara-gara cewek sih sebenarnya cuy. Sekarang mah alhamdulillah lah udah solid lagi, udah kumpul lagi. Kita lihat nanti gimana endingnya ya guys ya. Seru. Oke, mungkin kita lanjut nanti setelah ketemu tim sempak ya guys ya. Oke, see you. Bye-bye. Deng.